Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang satu tahun pelaksanaan pemilu, KPU Ogan Komering Ulu menyaksikan kirab pemilu secara streaming. Kirab ini sendiri sebagai edukasi kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku menyaksikan kirab pemilu satu tahun jelang hari pemungutan suara secara live streaming. Kirab ini sendiri merupakan alarm bagi masyarakat jika pemilu tinggal 365 hari lagi dan mengingatkan jika tahapan pemilu juga mulai bergulir termasuk di Kabupaten Oku. Saat ini KPU Oku sendiri telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih usai melantik lebih dari 1.000 petugas pantarli dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan pemilu di Indonesia. Kirab peluncuran satu tahun menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 hari ini, satu tahun lagi kita melaksanakan hari pemungutan suara, tepatnya 14 Februari 2023, nanti 14 Februari 2024. Kirab ini dibuat di 8 titik, di 2 di Sumatera, di Kalimantan, dan di beberapa titik lagi secara serentak sesuai dengan waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Sementara kami Kabupaten Kota menyaksikan secara live streaming di masing-masing Kabupaten Kota untuk mengingatkan kita semua bahwa tahapan pemilu sudah bergulir beberapa tahapan seperti rekrutmen dan ad hoc, dan sekarang sedang bergulir. Kirab tersebut menurut Naning menunjukkan jika KPU RI maupun Kabupaten Kota di Sumatera Selatan siap menyelenggarakan pemilu dengan baik sesuai dengan tahapan yang ada. Ari Pranika, Pal TV.